maksudnya begini ya teman-teman ya, tidak ada sebuah truth, tidak ada sebuah kebenaran yang lahir dari orang yang juga menghujat. Makanya saya memulai perkabaran Injil saya itu tidak dengan penghujatan. Ketika saya dihujat banyak orang, apakah saya kembali menghujat? Bolehkah? Boleh. Saya bisa melakukan itu. Tapi kenapa saya tidak melakukan itu? Karena memang tidak ada kemuliaan Tuhan yang lahir dari sana. Jadi, ya harus memang demikian caranya. Ya terlepas dari pendapat orang beda-beda kan boleh ya. Maksudnya, si Elia ini giginya renggang gitu. Terus apa namanya, mukanya juga jelek gitu misalnya. Atau mungkin matanya gede gitu, gak apa-apa. Itu apa namanya, itu persepsi orang, itu gak apa-apa. Itu opini pribadi. Saya tidak akan peduli dengan itu. Anda bebas menafsirkan saya siapa. Tafsirmu ya tafsirmu. Tapi saya adalah saya. Gitu loh, kira-kira. Gitu ya. Kamu adalah kamu. Saya adalah saya.